Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal syahra siyaman lil mu'minin. La ilaha illa Allah, innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sallallahu ta'ala fi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-'Ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Jannatul Mustaqatul Bila'arabati Atari Tari Al-Quran Wa Hati Bilisa Al-Shari Al-Quranata Wa Al-Qadil Ji'an Al-Hadis Al-Quran. Persembahan para ulama, para kiai, para agama, Wabi Yesus Suhati Wilayah PKN Musola Fakri Wilayah yang terbesar Bapak Ibu Mas, Bapak Ibu Kali Amerika Perjuan Kepersanaan Agama Jumlah. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang Alhamdulillah setiap saya datang ke Mandalika khusus desa saya itu beliau selalu hadir. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, hadirin para sholihin wa sholihat rahimakumullah, seluruh yang hadir di sini mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi 7 dan sangat mulia Gusti selawat dan nabi. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan bulan yang paling utama. Di dalamnya banyak ibadah, salah satunya adalah ibadah saum, ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang lain daripada yang lain, sehingga puasa disebut ibadah sirria, ibadah yang rahasia, tidak bisa terlihat oleh orang lain. Mau bisa lihat, beda sholat bisa dilihat dan bisa dihukumi. Zakat bisa dilihat, bisa dihukumi. Ibadah haji, umroh bisa dilihat, bisa dihukumi. Tapi yang namanya puasa adalah sirya. Tidak ada yang bisa melihat kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau sholat ada 40. Kemudian sholat dengan khusyuk takbirnya bagus, sujudnya nangis, orang lain akan menghukumi hebat Pak Ibu, sholatnya hebat benar-benar sampai sujud nangis. Orang lain bisa menghukumi ketika bersodakoh, orang lain bisa menghukumi. Tapi yang namanya ibadah puasa tidak bisa, orang puasa ataupun tidak, tidak bisa terlihat. Lain bisa dinyali sehingga puasa bisa baik ulang kasih Pedro Lima. Kemudian nahar hijro, keluar lempang pesarik raga. Beletuk-beletuk-beletuk. Menang sih, berlulus puasa. Berlulus nahar. Maka oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan 4 keistimewaan yang terpancar dari ibadah puasa. Walau-walau 4 keistimewaan yang ditimbulkan dari ibadah puasa. Yang pertama, puasa menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menanamkan sifat optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kecil, isu-isu kurang disemeri pembukaan jam sore. Seakan kurang yakin hidup bakal sampai maghrib, padahal belum tentu hidup kurang sampai maghrib. Tapi kabeh wis pada belanja, ibu-ibu biasanya. Bahkan lain jam sore itu jam isu kan guys belanja. Mesir naur, korma. Bahasa ulang korma, lalu di Arab ayat 2. Bahasa ayat rutok. Buka,
Sunnahnya itu pakai rutab. Rutab itu kurma muda. Anu ada koneng-koneng rutab. Kalau tidak ada rutab, maka sunnah pakai tamar, yaitu kurma tua. Alhasil, lamun kurang muka terayak kurma muda yang tua pun bisa. Jadi buka walaupun orang muda, orang tua juga bisa. Lain buka di tua, di muda lain. Tapi ia mah kerja kita kan korma. Kalau lamun itu mah orang yang muda dah hasil. Nah, kalau tidak ada kurma, cukup pakai air. Pakai air putih, tapi disulap menjadi air zam-zam. Sekian bulan yang lalu pernah disampaikan di sini. Air putih bisa disulap dengan air, bisa air zam-zam. Bacaan lewat cair putihnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ma'u ma'u zam-zam yukiru kassalam. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'u. Ya ma'u. Zam-zam. Kamu cek bahasa kurang nama. Hei, cai. Hei, cai. Cai jandang. Kirim salam ke anjir. Nah, terus tiup ke cai putih tadi. Maka status air putih itu menjadi air zam-zam. Dina fadilah, nah, dina keutamaan, nah, dan lain sebagainya. Jadi puasa menanamkan sifat optimisme. Bahkan lain yang pembukaan rukun. Jauh sebelumnya, dia senyapkan pakaian yang lebaran. Benar? Ayat ini begitu. Puasa nak karak dua poe, awalnya dia semanyun, kasarati, cari berikut lagi. Ayat begitu ayat. Kasarati. Loba karena jalanannya. Seakan kita akan hidup sampai lebaran. Ia menanamkan sifat keyakinan kepada Allah. Puasa dan beres keseriput pakaian. Apakah tidak boleh? Boleh. Bahkan mun bagus maya bapak-bapak sebelum bulan puasa, pek berikan supaya puasa nakenan. Berikan di herak, tepuluh mahal-mahal. Usah sedang sebuah setengah, insya Allah puasa nakenan. Namun di Karawang rame ayana. Harga baju 35. Ya 35, bayar teman naon bae 35.000. Aya, di orang lain kada itu. Orang Padang. Padang. Yang belanja tadinya ulah gandeng-gandeng, ulah cari belanja tetangga, tapi belanja kan bisi kenyawan kita tangan. Dia menanamkan sifat optimisme. Apakah perlu baju? Bukan masalah, perlu. Al-Quran mengatakan hudu masajidakum buyutakum. Baik, ketika orang masuk ke masjid pakai pakaian yang indah. Sering nanya Haji Simpuri, iya sah si mimitina lebaran belum pakai baju bagus. Sah mimitina. Dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Hasan Sayyid Hussein masih letih. Cucu baginda Rasul Sayyidah Hasan Sayyid Sayyid Hussein. Tiga hari sebelum Roma, sebelum lebaran, ibu nangis. Kak ibu nasib tiba-tiba di Rasul. Nah, itu batu bebaturan abdi pada Mesir Aceh. Hari abdi kira hanya serta. Si tiba-tiba ngomong. Ya, Hasan Hussein, baju anjing, can anggis di hutan gaib. Padahal kita gaib. Kusabab ke ayah nang artos ke tukang jahit canang des dua hari deh nyarita deh sehari deh nyarita tenang pasir mungkin ayah pas maleman takbir si tiba-tibah nangis ya Allah ya Allah ya Allah anak abdi Hasan Hussein hayang baju bagus tapi apa daya duit ayah mesti mohon ikhlasa mohon pertolongan ya Rob, subhanallah beres ngadoa, beres ngadoa ayat mengetok pintu, tok, assalamualaikum ya Fatimah, ibu Rasul, waalaikumsalam, siapa anda,
saya adalah orang yang ketitipan tadi. Subhanallah, begitu dibuka, ternyata itu adalah malaikat sungguhan Allah membawa baju langsung ke surga untuk Said Hasan dan Said Husain. Masing-masing dua setel. Nangis ke Allah, dikirim baju. Bisa terpercaya kurang agak jalan, nangis ke Allah, ya Allah, ya Allah. Kirim baju ke surga, insya Allah cari tujuh poin yang mahal yang ini. Ya Allah. Siti Fatimah nangis langsung dikirim. Maka ia jadi landasan barudak. Kosong padah barangnya bagus, lagi paling bagus. Wajar lah barudak. Lima kolot kadang hayang teman-teman. Hadirin kaum muslimin, jadi yang pertama adalah puasa menanamkan sifat keyakinan kepada Allah. Artinya, apapun yang kita harapkan ketika kita berpasrah diri kepada Allah, Allah akan menolong. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa menanamkan kedisiplinan. Puasa disiplin. Maaf, makanan-makanan kita yang ada di rumah, minuman pun minuman kita, bahkan pakuru, beberapa majikan, pamajikan pakuru, tapi puasa disiplin, tidak boleh makan dan minum di siang hari. Juga pakuru tidak boleh tidur dengan istri di siang hari. Siapapun orangnya, siang disiplin tidak boleh makan. Arep lapar sekalipun tetap tidak boleh. Menanamkan disiplin. Kalau toh kerja masuk kantor desa jam 8, ya jam 8 disiplin. Kurang kadang kan bulan puasa masuk kan beda. Kalau tadi nanti biasa jam 8, jam 10 datang. Alasannya penting qiyamul lail. Gitu saya kata. Menanamkan disiplin ini merupakan keutamaan dari ibadah yang disebut puasa. Boleh kita makan asam pedas waktu maghrib. Boleh kita minum asam pedas waktu maghrib. Boleh waktu tidur asam pedas masuk maghrib. Udah, kita lepas tahu. Masya Allah. Ia menanamkan disiplin. Disiplin di jalan, disiplin di kantor, disiplin dagang, semuanya. Ini berkat ibadah puasa. Yang ketiga, orang langsung ya, supaya cepat. Yang ketiga, puasa menanamkan kejujuran. Orang yang puasa, semuanya jujur. Ajenteng di imah usasaha awan wani dina. Ajenteng di imah usasaha awan wani dina. Beda dengan sholat, maaf-maaf. Lalu di rumah sholat, berjamaah, ataupun tidak berjamaah, sarwa baik. Tapi lalu bapak-bapak, berjamaah, di imah, rada beda. Sebab si kurim sarwa lagi. Namun sholat di imah beda. Sholat berjamaah beda geraknya. Ya. Contoh, namun orang berjamaah rapi, kadang di imah mah asal we pakaiannya. Atur dari dia gitu. Subhanallah. Tapi yang namanya puasa, ayah jelma teh ayah jelma sabar bae eueuh dua minum mah. Buku sesaha minum mah teh aya. Ieu menanamkan kejujuran. Ieu contohna dalam kitab Bukhari ada seorang teman si A ngajual tanah ka si B. Ngajual satu bidang tanah ka si B. Sebulan kemudian si B ngagali sumur di kedalaman 2 meter manggih peti esinang emas. Lumajar si B, demi Allah ini bukan emas saya. Saya cuma beli kebon, tidak beli emas. Maka emas ini adalah milik si A, orang yang punya kebon. Diantarkan kan itu. Kira-kira dikurang itu mata. Mulai kebon begitu digali ayam emas. Bapaknya ke pamajikan nak. Mah, iya emas lain emas kurang. Emas dalam itu. Kira-kira salah kira yang dicarikan di pamajikan. Ini sedumuk milik kurang. Kurang tarik diantarkan. Ia menanapkan kejujuran. Datang ke siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa?
sebulan yang lalu saya beli tanah. Kemudian tadi pagi saya geduk sumur di kedalaman 2 meter mandi emas. Maka saya pasrahkan emas ini sebab saya tidak beli emas tapi beli tanah. Maka emas ini juga milik saya. Cuma cek si A, maaf, saya tidak mau menerima emas ini karena saya jual tanah berikut isinya. Si A na orang baik, si B na orang baik. Langka hilang. Insya Allah dengan ibadah puasa menanamkan kejujuran yang semacam itu. Akhirnya kabeh berdebatmu, datanglah kata kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang, kata kita Rasul, wahai fulan ada apa? Kata si B, ya Rasulullah, sebulan yang lalu saya beli tanah. Kemudian saya ngeduk sumur di dalam kedalaman 2 meter. Ada peti emas. Saya tidak berhak untuk mengambil emas ini. Maka saya pasrahkan ke si A. Kata si A, saya pun tidak mau ya Rasulullah dipasrahkan ke si B. Maka Rasul dengan adilnya nanya, wahai A, apakah anda punya anak? Iya, saya punya anak. Laki-laki perempuan, laki-laki. B, punya anak? Punya. Laki-laki perempuan, perempuan. Udah, anak menikahkan dan emas kasih ke pengantin. Bagaimana setuju? Setuju. Akhirnya emas diberikan ke pengantin. Ia keluar hadis Nabi. Al-manu soleh, yajirul soleh. Harta yang baik ada di tangan orang-orang yang baik. Bahwa puasa adalah menanamkan kejujuran. Mudah-mudahan pulang kalian. Setelah tamat Ramadan, semuanya mendayai orang-orang yang jujur. Amin. Kemudian ada hikayat yang lain. Ada seorang yatim, umur 13 tahun, hidup dengan ibunya. Kemudian mabdi pulus temukan anak. Namun cek santri koyo masalah dan rajib. Walai sa'in didir hamun wali wa tarabultan salamun fihi takwa dumul khobar. Ini setemu kada naon, baik, beres surat dekat Allah tak. Walai sa'in didir hamun wali wa tarabultan salamun fihi takwa dumul khobar. Dibaca ke bapaknya, ayo bahasa Arab naon. Dengarti bapaknya, ditanyakan ke bapakku, iya kan. Cepatku mulai nanya ke ayin juga usaha. Tanya ke ustadz itu ditanya, oh, walai saya bibir amun bali wator kuling teh geus boga duit. Mantak juratan, makani lo bakal butuh. Gitu. Ke bapana atuh lah mau kia atuh geus teh minta transfer. Gitu. Ya, eta ngaranna belajar santri menerapkan ilmu kana jadi kolotna. Nah, itu seret umur 13 tahun temukannya naon? Akhirnya si anak yatim yang soleh tadi karena jujur, dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk mencari kayu bakar ke satu hutan setiap hari. Setelah itu kayu bakar, setelah dapat dijual, katakanlah dapat 10.000, dibagi tilu, dibagi tilu, nur tilu ribu pakai sedekah, nur tilu ribu pakai dahar, nur 4.000 nak diberikan ke induknya selama 2 tahun gitu. Setelah umur 15 tahun, akhir daripada masa yatim, ibunya ngomong, wahai anakku, bapak sebelum meninggal menitipkan sapi di satu hutan, menitipkan ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Silakan ambil dengan cara uluk salam dulu ke Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Saya pulang bin pulang mau ngambil sapi, silakan pergi. Berangkat, itu berangkat sampai hutan yang dituju. Untuk salam ke Nabi Sulaiman, terilah sapi nggak datang. Sapi datang karena memang tidak tersentuh apa-apa sampai sapi nya kepokdas, nyamotok nyebodas. Itu sapi kepokdas. Nama kecarana atau pakai baju sapi? Kepokdas. Subhanallah. Dibawa balik, begitu dibawa, ibu, ini sapi dari hutan yang diambil dan uluk salam ke Nabi Sulaiman. Ini harus dikemanakan. Wayahnya anakku, jual ke pasar. Jual berapa ibu? Jual dengan harga 20 juta. Awas, puasa menanamkan kejujuran. Begitu berangkat ke pasar dengan harga 20 juta dari ibunya. Pas sampai pasar, sebelum ke
nanti pergi hewan, pergi jual hewan, jaga ya, kalau kepada pasar hewan lah. Sebelum ke pasar ada orang yang perkelakan gagah. Wah anak muda, kamu bawa sapi, mau dijual atau bagaimana? Iya mau dijual, berapa harganya? 20 juta. Kata yang perkelakan, bagaimana kalau saya tawar? Oh silakan, berapa nawarnya? Saya tawar 40 juta, dijual enggak? Kata anak yatim, maaf, ibu saya dulunya 20 juta, saya tidak bisa menjual 40. Kalau bapak kekeh hayal 40, besok tunggu saya mau izin berat. Ayah mau izin kita. Pulau-pulau kan kolot lah, pemajikan yang ngomong, Pak, motor jual 20 juta, di jalan ayah menawar 40. Tapi jalan mau pemajikan. Langsung di kantong. Ya Allah, milik anak soleh. Babi jahat lah, kami jadi hidung nak. Anakku kenapa dibawa lagi? Ada yang nawar, Bu. Nawar berapa? 20 juta. N40. Gimana jual? Jangan. Oh, silakan jual. Berarti besok saya ke pasar lagi. Ya, silakan. Selamat datang pada diamnya. Jadi, Pak Kali lagi membuat dikali. Ya, silakan besar. Nah, begitu besok berangkat, ayah pakai laten. Bagaimana anak muda? Siap dijual 40 juta? Kata orang yang pakai laten, maaf. Kalau sekarang 40 juta tidak jadi. Oh, bapak kemarin kan 40 juta nawar. Itu kemarin. Kalau sekarang tidak bisa saya mengeluarkan 40 juta. Saya tidak bisa 40 juta. Terus bapak berapa wadinya? 80 juta. 80 juta. Sekali deh kira-kira dijual mah. Aduh, milik saya nih, milik saya. 80 juta, maaf bapak. Saya izinnya cuma 40. Saya tidak bisa menjual 80 juta. Maka saya harus izin lagi. Eta hebat nak. Anak yatim dulu, insya Allah orang dia karena itu kabelah. Bumi Tuhan di tanah jual mobil 100 juta, ayam menawar 200 juta, tapi dia mau Bumi Tuhan. Langsung ditilang. 80 juta, tidak, maling dari. Kenapa dibawa lagi nak? Nawar 80, man. 80, iya. Gimana jual jangan? Jual, tapi karena nawarnya bolak-balik terus naik-naik. Besok kalau ditanya, berapa harganya? Terserah bapak. Dan bingung kan jawabnya. Nah, akhirnya besok datang. Wah, oh, anak muda, jadi 80. Insya Allah jadi, tapi maaf, saya tidak akan mengatakan harga. Terserah bapak. Nah, kalau memang benar mengatakan terserah saya, tolong jangan dijual. Simpan di rumah. Ternyata yang pakai laten adalah malaikat utusan Allah untuk menguji kejujuran seorang anak yatim tadi. Menguji kejujuran anak yatim. Tolong simpan. Insya Allah akhir bulan ada yang beli. Tapi jangan dijual sapi ini kecuali duitnya segede sapi. Mungkin lo mau duit segede sapi bisa kemana? Miliaran. Duit segede sapi miliaran. Lamun duit 300 berapa? 300 triliun lebih diasupkan ke mobil di Jakarta ke Jawa Barat manjangnya. Kan lain ada ribut. Kurang boro-boro triliunan 100 ribu gitu pokok. Subhanallah. Akhirnya disimpanlah di rumah. Ternyata di kampung lain ayah adik kakak. Hidup adik kakak orang tuanya sudah tidak ada, tidak punya saudara. Kakaknya penghar, abina malarat, malarat lagi mes malarat, malarat pisan. Dagang dia temaju, dagang dia temaju. Nah, sapi pusing nak nanya ke preman, bagaimana saya ingin kaya? Cek preman, kamu ingin kaya? Gampang
makan sehari bisa kaya. Bagaimana caranya? Bunuh kakakmu. Ketika kakakmu dibunuh, maka seluruh harta pasti akan jatuh ke kamu. Ternyata jalan itu benar. Oke, nah akhirnya setan masuk. Malam itu meliwat ke jalan lima, dibunuh kakaknya. Setelah dibunuh, diseret kemudian ke jalan raya dalam keadaan sepi. Diseret, ditinggalkan. Pas subuh ayah meliwat, ayah dalam ngagoler dibiunkan, ternyata mau. Begitu ngariu-ngariu, subhanallah, kabeh kenal, ini adalah Abdal Arbiya, jahat itu paling kaya. Oh, ini adalah kakaknya si Anu, kasih tahu. Akhirnya lompat ke Adina, begitu ketok, ada apa rame-rame? Kakakmu ada yang membunuh, di mana? Lari dia, sampai nangis terseduh-seduh di jalan, padahal manehna yang membunuh. Entah kade lo menaya awe cerit buah-buah, ayam mata buaya. Entah kan ceritnya ayam mata buaya, ayam cerit bahagia. Nah, ayam cerit sedih kau semua. Nanti kemungka haji, blok di imah, cerit dulu. Naik mereka kabupaten, cerit. Begitu ditanya, kenapa cerit pek? Ayam dulu terjadakan. Ya Allah, ayam cerit sedih, langsung dicucul bahagia. Kembalilah ayah budak kalwe bapak-bapak dari setujuan kekolota cekolota ulah bapak-bapak yang budak kita emak tersatuju, abah tersatuju. Hei, ayah nak bukan zaman si tidur bayar lagi lukuh, suatu saat diputuskan untuk bapak-bapak arek cerik di imah era sebab bisi dioyokan itu menjadi kolota. Akhirnya otak namanya pasti di rumah sakit ayah demam, ayah ada cerik demam. Lompat ke rumah sakit, ternyata ayah demam di tumbuhan kuning ini dualan. Dua burung cerik. Cerik terus balik lihat. Kata ini dualan. Ayah di haji ngomongnya pemajikan dualan. Kuning di luar dia. Pajarkan pemajikan mora, bukan dulu. Akhirnya runding-runding kata demam. Gus, ulah cerita ini. Duit untuk dibuliar dibagi tilu di mana orang pasal dunia ini cerit baik karena cerit sedih langsung bahagia. Nah akhirnya cerit begitu cerit masalahkan ke polisi pun mencari orang yang membunuh angkat tangan, maka seluruhnya datang kepada Nabi Musa AS. Begitu datang ke Nabi Musa, ada apa rahman ini? Maaf ya Nabi Allah, di satu daerah ada pembunuhan. Kemudian kami tidak bisa untuk menemukan siapa pembunuhnya. Tolong minta kepada Allah. Subhanallah. Begitu Nabi Musa minta ke Allah, jeung Allah Musa, lamun hayang nyaho saha mabruhna ditah meuncit sapi, la faribun wala biker, sapina nutara digawe. Dicarilah sapi tersebut, ternyata ayahnya di anak yatim. Alhasil keluarga tadi niangan sapi di anak yatim. Cek anak yatim, maaf, sapi ini tidak akan dijual kecuali dengan harga duitnya segede sapi. Karena memang benar, maka dibayarlah oleh adiknya tadi. Begitu dibayar, dibawa dia ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, ini sapi sudah ada. Kalau sudah ada, silakan potong dekat mayit di pinggir jalan. Begitu dipotong, buntutnya ditetap, disabetkan ke maut. Begitu disabetkan, budak maut. Nyarios, petalani akhir saudir, yang membunuhku adalah adikku. Yang membunuhku adalah adikku, karat mautku. Kisah itu adalah inti daripada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah sapi betina. Itu intinya surat Al-Baqarah. Akhirnya di kaum muslimin. Jadi nomor ketiga adalah puasa menanamkan kejujuran. Yang ketiga, yang keempat, puasa menanamkan kepekaan sosial. Buktinya kepekaan sosial seperti sekarang. Kita bisa bersedekah kepada panitia yang ada di sini, bersedekah kepada tetangga dan lain sebagainya, bahkan ngirim hadiah, kepekaan sosial. Kumaha kepekaan sosialnya? Lamun urang biasa dahar tunggal poe, ayeuna puasa rasa leresna, rasa laparna, maka kita pun akan mengatakan orang lain lapar tiap hari, maka kita akan berbagi. Mudah-mudahan
pagi malam ini afdalus sedekah, sedekah di Ramadan. Pang afdal afdal sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Tapi ulah dipakai puasa. Jadi Ustaz afdalus sedekah as-sedekah di Ramadan. Pang afdal afdal sedekah sedekah di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu mohon segera kirim THR kepada saya. Hadirin kaum muslimin, empat yang terpancar dari Ramadan, dari ibadah puasa. Satu, menanamkan keyakinan kepada Allah, menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran dan kepekaan sosial. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, tarawih kita, yang mulai baca Quran dan sedekah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di bawah naungan bendera baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan di dinas suratul mustaqim. Allahumma fi al-aqwa wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.